Be careful. Okay, dek. Kita sebut lagi. Kita tengok lagi. Apa yang anda faham tentang gambar ni? Halangan. Apa dia? Halangan. Halangan dalam kehidupan. Bukan senang, dek. Dek, halangan tu, dek. Barriers dalam kehidupan. Okay, kita tengok lagi gambar. Next. Okay, ni nak cerita sama kamu ni. Supaya kamu faham. Eh, kenapa cerita pasal kerja? Eh, Islam ni kena duduk kat rumah ke? Tak. Orang Islam ni kena duduk kat masjid ke? Tak. Oh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Quran kan ada hadis, eh? Quran kan? Quran. Allah ajar. Allah sendiri ajar. Doa apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah ajar kita doa apa dia? Ya Allah, bagilah aku dunia yang baik, akhirat juga yang baik. Untuk suruh akhirat saja. Ni. Bang, nak bagi tahu kamu ni, bang. Zaman kami, zaman Ustaz Kamil, habis keluar universiti, kerja dah menunggu. Kamu, kalau keluar universiti, belum tentu lagi ada pekerjaan, tengok. Tapi bukan bermakna nak suruh kamu malas, tak. Yang keluar universiti pun susah dapat kerja. Yang tak keluar universiti, lagi susah lah. Betul tak betul? Okay, tak apa. Mengantuk dah dengan Ustaz Kamil, mengantuk dah. Tak apa. Next, kita tengok. Tengok. PKP punya cerita. Next. Muflis. 10,000. Tahu tak Muflis? Tahu. Eh, apa akibat Muflis? Bankrupt. Apa akibat bankrupt? Dia beritahu kamu, eh. Kalau kamu dah diisytihar bankrupt, segala harta kamu, kerajaan boleh rampas. Nak buka account bank? Tak boleh. Kalau nak kerja? Tak boleh. Kalau kamu sebagai kaki tangan kerajaan, bila diisytihar bankrupt, kamu akan dipecat. Habis. Habis. Okay, next. Okay, tak apa. Eh. Handsome punya pakcik tu. Hai, Abak. So, kan dia tu? Ya Allah, hai. Pakcik tu. Apa dia? Okay, macam kenal ke? Hai, Abak. So, jangan kutuk dia, faham tak? Jangan kutuk dia, faham tak? Jaga sikit hati dia. Dia tu pemalu. Dia pemalu. Okay, next. Apa maksudnya? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Okey, ada pilihan. Ya, Allah bagi tahu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nasib sesiapa pun sehingga dia ubah nasib diri sendiri. Dek, kalau kita nak jadi malas, sampai mati kita akan jadi malas. Ha? Kau jangan salahkan Allah. Kalau kita pilih nak jadi manusia hampir, kita akan mati. Sampai mati kita jadi manusia hampir. Kalau kita pilih nak jadi hamba abdi, kita akan jadi hamba abdi lah. Lepas ni saya tunjuk. Saya cerita kamu. Tanpa kita sedar, bersepah dekat Malaysia sekarang ni, kita jadi hamba abdi di negara sendiri. Kau jangan gelak sangat, dek. Kau jangan sampai kau satu hari nanti menjadi hamba abdi di negara sendiri. Okey, aku benarkan kau duduk selesa. Tahu duduk selesa? Jangan sandar dekat kawan dah. Duduk selesa macam mana, duduklah. Terpulang. Saya faham, kamu dalam usia macam ni penat duduk lama-lama, betul tak betul? Umur dah berapa? 70? Apa dah? 13? Muka macam 70 je. Apa nama? Nama? Faris. Apa dia? Faris. Faris? Ni, Faris? Tak sesuai je. Tengok muka macam ni, biasa nama Sohud. Kau sedar gila orang. Apa nama kau? Benjamin. Oh, lama. Nama penuh, nama penuh. Ryan Benjamin. Ryan Benjamin. Bin? Jalal. Apa dia? Jalal. Jalal. Nama awak saya. Yalah, nama ayah Jalal. Ha. Muhammad Benjamin. Eh, apa? Ryan Benjamin. Benjalal. Yalah. Oh. Benjamin ni, saya jadi teringat pada seorang lah. Pekat. Sorry, eh, bang, 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 bang. Bukan nak kutuk kau tau. Cuma nama Benjamin ni, salah seorangnya ialah bekas Perdana Menteri Israel. Benjamin Netanyahu nama, ya. Bang. Apa? Bang. Hei, dengar sini. Yang Perdana Menteri Israel tu dia punya hal. Engkau satu hari nanti insya-Allah jadi Perdana Menteri Malaysia. Amin. Bang. Sinilah. Ha, lagi. Ha. Jom kita tengok ni. Apa maksud dia? Maksudnya dek, kita kena ada banyak file. Kemudian? Oh, file ni, bukan file ni. Itu F-A-I-N? Oh, file, bukan file. Oh, Allah, sorry. Saya kadang-kadang cakap ni tersusul, sorry lah. Apa dia? Tersusul.
Sensasi. Allah, sorry, sorry. Saya memang macam itulah cakap kadang-kadang bila lama kan kita rasa ya bang apa dia? Ya, sama. Dah. Eh, sorry. Kalah. Duduk dia sikit ngadap depan ni. Kau jangan kacau dia. Dia jadi Perdana Menteri. Okey. Dek. Dia bagi tahu kita. Sekali gagal itu biasa. Dua kali gagal itu biasa. Tiga kali gagal itu biasa. Biasa gagal. Dek, kau jangan takut untuk gagal. Sebab apa? Manusia yang biasa gagal itulah manusia yang berjaya. Betul. Oh. Sudah menteri kan. Ramai. Dek, nak cakap ni. Pakcik nak cakap ni, pakcik nak cakap. Dek. Kau gagal sebab kau buat sesuatu kau gagal, betul? Yang tak pernah buat sesuatu memanglah tak nampak macam tak gagal. Sebab dia tak pernah buat apa-apa. Tapi sebenarnya totally dia sebenarnya totally fail. Orang tak pernah buat apa-apa, memang dia totally fail. Contoh, dia tak ambil SPM, memanglah dia tak gagal. Betul? Dia tak ambil SPM, memanglah dia tak gagal. Tapi sebenarnya dia totally fail sebab dia tak ambil pun SPM. Ya, betul pakcik. Aku tak berani lawan dia. Tengok dia punya badan, ya Allah. Okey, dah. Dek, tengok. Next. Dek, jangan takut untuk gagal. Dengan kegagalan itulah kita akan bina kejayaan. Okey, next. Future. Future. Kalau kita nak bermula dari sekarang, kita boleh bermula. Tapi kalau kita tak nak, kita boleh tidur. Kita boleh apa nama kemurungan sawan kan, sawan apa nama ni, koma apa dia broken, oh broken arrow aku tak masuk broken arrow, tak tahu, tak pernah cakap cerita perang. Broken arrow ni satu istilah dalam peperangan, dengar. Broken arrow, satu istilah dalam peperangan. Kalau pada masa tu pasukan defense kita dan pasukan pertahanan kita tak ada buat apa dah, kita kalah lah. Kita dah kalah dah. Jadi pada masa tu dia boleh dapatkan bantuan ketenteraan pada pasukan lawan. So pasukan lawan tu boleh bom dah kawasan tu. So maksudnya broken arrow dia boleh, dia bagi arahan broken arrow maksudnya dia dah kalah. Bila dia kalah, dia tak luka apa dah. So dia bersedia untuk mati dah. Jadi dalam masa dia mati percuma, lebih baik datang pasukan artileri ke ataupun kapal terbang ke atau jet fighter ke di bom. Kalau dia selamat, selamat lah. Kalau tak selamat, dia akan mati bersama dengan pasukan musuh. Okay, next. Wah, pakcik. Alamak pakcik. Alamak pakcik. Okay dek, perjalanan kehidupan di mana anda 5 tahun akan datang. Bang, yang STP kena fikir dah bang. Aku nak cabang kau ni. Mana yang form 5 SPM? Ada SPM. STP yang kat tangan? Syarah. STP. Kau seorang je? Yang lain tak nak datang? Ya, tak apa. Dengar sini bang. Bang, dengar sini. Dah. Dik, yang lain dengar sini. Yang form 1 pun kau dah kena fikir dah. 5 tahun akan datang. Macam mana agak-agak SPM kamu? Dapat diploma. SPM belum diploma lagi pakcik, baru SPM. Sebab tu kau kena tahu kau punya perjalanan. Dengar. Dengar ni, dia nak bagi tahu ni. Yang SPM, kau kena fikir dah 5 tahun akan datang kau kat mana? Yang STP, kau kena fikir dah. Ni yang SPM, dia nak bagi tahu SPM. Kalau kau ambil bukan science stream, kau tak fikir dah jadi doktor. Aku cakap ni, sebab apa? Aku tahu aku punya sebab program. Bila tanya, apa cerita? Saya nak jadi doktor. Ambil subjek apa? Fizik ambil tak? Tak. Kimia ambil tak? Tak. Bio ambil tak? Tak. Admin ambil tak? Tak. Kalau aku tak ambil subjek tu, dah confirm kau tak boleh jadi doktor. Tu kena faham. Tak apalah. Tak jadi doktor pun berjaya dalam hidup. Betul tak? Betul? Yang paling penting, kita tahu lawan mana kita nak lalu. Yang SCP. SCP confirm lah kau tak boleh ambil lah. Kau tak boleh lah. Kecuali kau pergi luar negara. Pergi Mesir. Kecuali yang tu. Okay, dek. Nak bagi tahu dek. Dengar sini dek. Yang form 1, kau dah kena fikir dah 5 tahun akan datang, SPM kamu macam mana? Yang form 5, listen form 5, selepas ini channel mana kamu nak ikut? Sama ada nak masuk channel form 6,
ataupun nak masuk channel diploma, ataupun nak masuk channel matrikulasi, ataupun nak masuk you tak boleh lagi, tak ada lagi you lepas SPM bang. Okay. Kecuali ambil you diploma. Diploma boleh you, tapi bukan lagi degree, bukan lagi ijazah. Bang, aku nak bagi tahu kau bang, kau jangan malu dengan ambil STP. STP ni kena cara kalau lebih cepat daripada budak diploma. Diploma kalau buang masa 3 tahun tahu tak? Kau ambil 3 tahun, STP baru tahun setengah. Kalau kau ambil tahun ni, saya silap, kau habis bila tahun depan? Bulan berapa? Bulan 3? Bulan 4 tahun depan habis? Saya silap bulan 9 tahun depan kau dah masuk EU dah. Budak diploma, kalau masuk diploma 3 tahun dia kena buang masa tahu tak? Kena tahu pilih lah bang, kerjaya ni bang. Kau bersama. Kena fikir pada sekarang. Minta maaf aku cakap sebab apa lama kita tak sedar. Datang sekolah hanya sekadar datang sekolah. Kau tak fikir pun macam mana laluan kamu. Ni bang, nak bagi tahu lagi sekali yang SPM. Kalau mak bapak kaya mengkaya, it's okay. Kalau mak bapak kamu kaya. Sebab apa bila kamu masuk universiti ambil diploma. Kamu dah buang berapa banyak duit kamu untuk bayar yuran pengajian. Kamu STP, kamu punya lagi jimat. STP berapa sen dia kau kena bayar? Sama-sama masuk you. Kau diploma berapa tahun? 3 tahun. STP berapa tahun? Setahun setengah. Ramai budak-budak tak tahu. Harap dia elang je. Mana ada elang pakcik? Tak ada elang pun. Kau jangan rasa indah sangat belajar kat universiti ni. Kalau ada itu pinjaman, itu bukan elang pun. Pinjaman BTBTN itu hutang. Hutang mungkin dah jadi ayah. Yang ni mungkin 20 tahun akan datang jadi ayah. Bang, ni nak cakap ni bang, nak cakap supaya kau fikir. Sekarang ni, di universiti, mana-mana universiti tahu, mana-mana universiti, 70% lebih pelajar perempuan. Kau nak tak santai nanti bang? Ha, dengar aku cakap ni bang. Kau nak ketuk kau punya paha malam nanti, kau nak tidur kau ketuk kau punya paha. Siapa pula kentuk ni? Ya Allah. Perdana Menteri betul lah ni, ya Allah. Sempat lagi dia probe kat sini. Kau dekat ke gas ammonia ni, ya Allah. Boleh buat apa? Toksik. Alah. Dah, kita buat lagi semua dah. Dah. Dengar sini. Dik. Lain kali kalau keluar macam tu, kau sedut amat-amat. Haa, hilang lagi. Okey, dah habis. Dengar sini. Dengar. Dik. Kalau tak buat persiapan daripada sekarang, dengar. Senang nak cakap depan lelaki semua ni. Kalau kamu tak buat persiapan daripada sekarang, kalau kamu tak buat persiapan betul-betul daripada sekarang, saya takut sangat. Bang, dengar. Saya takut sangat satu hari nanti, pagi-pagi, yang pergi kerja elok-elok, isi pun cakap, okey bang, abang jaga baby elok-elok tau kat rumah. Kau punya gila. Tapi sekarang ni 70% pelajar universiti perempuan. Mana maruah lelaki? Dan jangan cakap sebab perempuan lebih ramai daripada lelaki. Tak. Ikut data statistik Malaysia, lelaki lebih ramai daripada perempuan. Lelaki lebih ramai daripada perempuan sekarang ini. Tapi kenapa universiti 70% perempuan? Dan dulu dek, dulu bidang electrical engineering. Bang, dulu bidang electrical engineering tak ada pun perempuan. Sekarang ni nak cari lelaki pun payah. Jangan bang, aku tak nak satangin. Bang, aku cakap banyak kali, kau dengar boleh tak? Jangan sampai satu hari nanti kalau kita tak buat persiapan betul-betul, tak rancang betul-betul kehidupan kita, kau nak tak nak? Kau duduk rumah jaga baby, bini pergi kerja, nak? Nak. Kau boleh cakap tak nak, tapi kalau tak usah, boleh? Kalau malas, boleh? Tapi kamu baguslah datang sini. Ada juga kesedaran. Yang paling kita sedih ramai kat luar tu. Dik, okey, jom kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi. Next. Kehidupan. Dik, saya nak tunjuk gambar ni. Kamu bagi tahu apa kerja dia. Boleh tak? Saya tunjuk gambar ni, kamu bagi tahu saya apa kerja dia. Dan mungkin ini kerja kamu satu hari nanti. Okey, boleh tak ni? Saya tunjuk gambar, kamu bagi tahu saya apa pekerjaan dia. Mana tahu ini juga pekerjaan kamu satu hari nanti. Okey. Pekerjaan yang pertama. Tereng. Nadia. Perdana Menteri. Okey. Jadeng.
Perdana Menteri juga. Ini lagi dua kali jadi Perdana Menteri. Jajeng. Oh, Perdana Menteri juga. Jajeng. Perdana Menteri juga. Dia confirm tak? Dia tahu tak? Dia confirm tak bahawa dia tahu dia akan jadi Perdana Menteri? Tapi siapa yang pilih? Allah yang pilih. No. Allah yang pilih dia. Okey, tak apa. Yang parti tu partilah. Itu cerita lain lah. Kan? Okey, dek. Tak apa, dek. Mustahil tak kita satu hari nanti jadi Perdana Menteri? Tak. Kalau Allah pilih. Okey, dek. Next. Apa kerja dia? Angkasawan. Bukan macam tu. Bukan. Angkasawan saja. Astronaut. Dek. Dia astronaut pertama Malaysia. Betul? Yang kedua dah ada belum? Yang ketiga dah ada belum? Tak mustahil di kalangan kamu satu hari nanti. Betul? Saya doakan kalau boleh anak saya seorang pergi naik ke bulan ke, pergi ke planet lain ke, saya doakan. Okey, next. Apa kerja dia? Pilot. Siapa sini mak atau ayah jadi pilot? Ada? Saya, bapak saya juga ini lah. Haa, dah aku tanya pilot. Siapa? Ada ke sini pilot? Dek, bang, tahu tak apa gaji pilot berapa? Berapa? Sama dulu kita tahu saya, berapa gaji pilot? Berapa? Berapa? Okay, dengar. Dia pilot, captain tu lah. Dia ada satu lagi first officer ataupun pembantu co-pilot. Co-pilot saja gaji lebih kurang dalam RM15,000 sebulan. Pilot gajinya RM20,000 ke atas sebulan. Dek, nak jadi pilot macam mana cara? Masuk EU ke? Macam mana cara? Nak macam mana caranya? Oh, tengok. Tak tahu, seorang pun tak tahu. Nak macam mana cara? Pilot, macam mana cara? Masuk EU tak? Angkat tangan. Kau suka mana? Wah, banyak tak tahulah. Dengar. Kalau nak jadi pilot, kamu kena, of course, subjek kena strong lah. Kena belajar admit apa semua tu kena strong lah. Sebab kat sana kamu tiga kau belajar macam mana nak kira arah angin apa semua segala bagai tu. Okay, belajarnya kat mana? Aviation College. College penerbangan. Dekat Sepang ada College penerbangan. Dia boleh pergi sampai ke peringkat untuk jadi pilot. Salah satu cara yang kedua ni ialah masuk tentera udara. Nak masuk tentera udara, nak pergi level pilot, mesti kena ada ijazah sarjana muda. Bidang, pelbagai bidang yang engineering punya bidang lah. Bukan bidang sains sosial tak boleh. Okay, jadi pilot. Masuk bidang tentera, gaji dia tak sama, tak sampai RM20,000 kalau tentera. Tak, gaji dia sama macam orang lain je, biasa-biasa je. Kecuali kerja keluar daripada tentera udara, jadi pilot di syarikat swasta. Okay, next. Ni kerja apa, dik? Apa tu? Arkitek. Dik. Ni nak bagi tahu juga lah. Perlunya ada arkitek di kalangan orang Islam. Supaya bila buat bangunan tu, surau bukannya seluas. Kadang-kadang ni kita sedih. Banyak tempat yang kita pergi, nak solat terpaksa kena menunggu lama. Sebab apa? Surau yang kecil. Siapa yang buat desain tu? Tak tahulah kita. Kalau orang Islam yang ada kesedaran, dia mestilah buat surau yang luas, besar. Okay, tak apa. Next. Apa kerja dia? Doktor. Okay. Siapa nak jadi doktor? Dengar. Yang form 1, form 2, form 3 ada peluang lagi. Nak jadi doktor, tak ada pilihan. Masuk form 4, kena masuk science stream. Kena ambil fizik, kimia, bio, admit, kena ambil. Wajib. Kalau tak, kau mimpi lah tak kerja jadi doktor. Okay, next. Engineer ataupun kontraktor, betul? Dua-dua boleh. Okay, next. Pensyara. Mana tahu serta ini nanti. Apa dia? Cikgu mana? Cikgu apa? Saya lah. Kau cakap apa benda ni? Budak ni sungguh lah. Perdana Menteri betul lah. Kalau macam ni jadi Perdana Menteri, tak lama tu dah pecat ni. Okay, next. Dek. Okay, dek. Nak jadi pensyarah? Boleh. Tapi syaratnya, paling kurang kena ada master. Untuk dapat master, ni laluan. Dengar. SPM. Lepas SPM, kamu boleh pergi sama ada diploma ataupun form 6 ataupun matrikulasi.
Itu lalu-lalu dia lah. Lepas tu sambung pula ijazah sejada muda 4 tahun. Lepas ada ijazah sejada muda 4 tahun, sambung pula master sama ada 2 tahun atau 3 tahun bergantung pada kos. Habis tu baru boleh ada peluang untuk apply pensyarah. Kalau ada PhD lagi baguslah, doktor kat depan tu, itu lagi baguslah, lagi mudah untuk dapat jadi pensyarah. Okay, next. Saya sebenarnya dah ada peluang untuk jadi pensyarah, tapi saya lebih minat jadi cikgu kat sekolah lagi. Tak tahulah kenapa. Jadi pensyarah ni, ah itulah, tak apalah masing-masing punya minat kan. Okay, next. Imam. Oh, imam. Bang. Ada orang pandai rendah imam. Kamu ada peluang lagi? Dengar. Sini ada kelas KAA tak? Tak ada. Tak ada. KAA, kelas aliran agama. Tak, oh, tak ada. Ha, payahlah sikit. Payahlah sikit. Tak apalah, Dik. Dik, Imam Masjid Putrajaya. Pernah pergi Masjid Putrajaya? Tak. Imam dia tu Jusasi tau. Ha? Great Jusasi. Great Jusasi ni, Dik, kelayakan dia apa? Dia dapat kereta sebiji. Uish. Kereta Proton Perdana. Kalau sekarang ni X70. Uish. Sekarang ni dapat kereta X70 sebiji. Dia layak untuk dapat pemandu. Gajinya dah lebih RM10,000 sebulan. Ui. Rezeki dia lah. Rezeki dia. Okay, next. Dik. Nak cakap lah. Nak cakap. Shhh. Ada orang. Yang botak tu juga kau nampak. Ya Allah. Itu gambar dia masa dia kecil dulu tu lah. Ya Allah. Eh, PM. PM. Datuk Seri. Datuk Seri, kita panggil dia Datuk Seri. Oh, ramai. Ada geng. Itu dah besar? Oh, itu masa kecil sekolah rendah. Ini sekolah menengah, itu dah besar betul? Ya Allah, ada geng, okay, geng. Betul. Okay, dek, dengar sini pakcik. Dengar sinilah pakcik. Bang. Cikgu, ramai orang kata, alah cikgu. Ni nak bagi tahu kamu tau. Kalau kamu masuk universiti, kalau ambil ijazah sarjana muda pendidikan, kalau kamu masuk universiti je, keluar saja, gaji kamu dah cecah. RM3,000 sebulan. Keluar saja universiti, RM3,000 sebulan. RM3,000 dek, dengar sini. Setiap tahun, setiap tahun, dia ada kenaikan RM225. Oh, tapi kalau dah sampai grade 44, RM250 setahun. Dek, setahun. Kalau 4 tahun? Macam monopoli. 4 tahun berapa? RM1,000. Kau bayang lah, dek. 4 tahun je, RM1,000 kau punya gaji naik. 4 tahun, tambah lagi RM1,000. 4 tahun, tambah lagi RM1,000. Betul-betul. Dengar, tak payah bercerita monopoli lah. Aku nak cerita, mana tahu kalau berminat nak jadi cikgu, jangan pandang rendah kepada cikgu. Habis. Nurse. Next. Sekarang ni lelaki pun ada jadi nurse tau. Tak pelik. Okay, next. Kenapa kau pula dekat sentral ni? Kenapa kau pula? Apa dia? Oh, pakcik ni ke? Ni pakcik ni? Ya Allah. Biarlah pakcik tu nak menumpang gambar. Biarlah. Aduh, hai. Pakcik Jack kan? Betul tak? Nama dia apa? Pakcik Jack, betul? Pakcik Jack apa? Oh, Jack Sparrow. Uncle Jack. Okay, Uncle Jack. Relax, Uncle Jack. Dik. Untuk makluman kamu. Untuk makluman kamu, pakcik Jack ni dia bukan tentera Malaysia. Bukan tentera Malaysia. Dik. Dia kenal tak gambar siapa ni? KJ. Apa dia? KJ. KJ, oh. Ada juga kongsi kau. Oh, lah, Ibrahim betul lah. Ha, bang. Dik. Nak beritahu kamu, saya dengan KJ ni samalah maksudnya. Dia masa jadi Menteri Belia dan Sukan dulu, dia sebenarnya menyentik yang anggota askar watania. Cuma dia regimen 508. 508 ni Seremban. Saya 502, Sungai Buloh, Selangor. Okey, tapi pangkat dia besarlah sebab dia laluan politik, pangkat dia Brigadier Jenderal masa tu. Tu pangkat dia kat dada tu. Okey, next. Polis. Okey, next. Okey, next. Bang. Nak main bola. Nak main bola boleh. Nak main sukan boleh. Alang-alang nak main biar berjaya. Mamat ni nama siapa, siapa tahu nama dia? Siapa? Apa dia? Mahali. Dia ada ijazah sarjana muda UPM. Dia ada ijazah sarjana muda sains sukan daripada Universiti Putra Malaysia. Maksudnya dia cerdik. Satu hari nanti kalau dia berhenti main bola, sekarang ni pun tak glamour dah. Mungkin satu hari nanti dia boleh jadi pensyarah sains sukan. Ataupun dia boleh jadi coach. Ataupun dia boleh jadi manager team.
Main bola dek, Ronaldo je 37 tahun belum main bola lagi. Orang lain tak boleh lah. Itu pun nasib kena sailang je, betul? Ha, Ronaldo. Apa dia pasangan apa mu eh? Mu. Ya, ya. Ya, mu. Ya Allah. Okey, okey, okey. Next, 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 next. Dah, dah, dah. Dek, dek, ni nak bagi tahu. Hei, hei, hei. Dah. Tan Sri Syed Mokhtar Bukhari. Dah, bang. Ni nak bagi tahu ni, bang. Supaya kamu tahu. Lelaki Melayu terkaya di Malaysia. Ni. Tan Sri Syed Mokhtar Bukhari. Siapa pernah pergi pejabat pos? Pernah tengok pejabat pos? Pejabat pos seluruh Malaysia, dia punya. Siapa pernah tengok Bank Mu'amalat? Tak pernah tengok, nampak sangat kau miskin. Bank Mu'amalat, dia punya. Okey, siapa pernah tengok lori Icom? Icom. Lagi miskin. Tak pernah tengok. Bank lori Icom, H-I-C-O-M, Icom. Icom Perkasa, dia punya. Company tu, dia punya. Lagi, Proton. Pernah tengok Proton? Dia pemilik saham 49%. 51% Jili daripada China. Oh, kita tak tahu lagi. Ya Allah. 49% ke? Ha? 49% ke? Apa dia? 49. 49? Yes? Jili juga 49%. Iyalah. Jili 49. Dia 51. Ha. Jili 49%. Dia pegang 51%. Okay. Ha? Tadi terbalik. Oh, terbalik eh? Salah. Sorry, sorry. Dia pegang 51, Jili pegang 49. Okey. Lagi. Pernah matahari tiga dinia? Pernah. Dia punya company? Baru makan tadi. Baru makan tadi? Ha, aku bukan aku cakap tadi. Gerti. So, oh, betul lah. Okey. Nek. Lelaki lagi terkaya di Malaysia. Yang lain tu semua orang Cina dan India lah. Okey, next. Eh, ada lagi. Sorry. Salah macam mana boleh jadi macam tu? Siapa nama Ramli sini? Dah pernah makan burger? Ni, pakcik nak bagi tahu ni. Pendapatan dia. Ni nak bagi tahu eh. Dia Melayu antara Melayu terkaya Malaysia. Dah. Dah lah. Pendapatan dia, kilang dia pendapatan 50 juta setahun. Itu saya baca bukan dalam 7-8 tahun lepas. Sekarang saya tak tahu berapa dah. Dan dia pembekal daging burger halal terbesar di dunia. Burger dia ni dah seluruh dunia dah sampai. Sebab apa? Kebanyakan pembekal daging burger ni kebanyakannya non halal. Ni mamak ni. Eh mamak ni pula pakcik ni. Kaya. Okay, next. Okey. Dia baru tak jawatan. Dia baru tak jawatan sebagai CEO Asia. Ni ni. Tony Fernandez, dengar. Walaupun dia non muslim, tapi nak cerita dia hebat. Dia asal daripada penerbit muzik, penerbit lagu. Tapi dia change dia punya bisnes bila jumpa tu Dr. Mahathir Mohamad pada masa terjadi Perdana Menteri. Dia nak buka satu syarikat kapal terbang, akhirnya syarikat dia ni dapat terbaik dunia. Saya rasa dah 11 ke 12 tahun betul-betul duduk dah ni. Hebat. Okay, next. Bila sorry, saya tengah jangan kaya. Siapa tu? Ada? Ah, Datuk Alif Bata. Bukan. Ada? Datuk Alif? Ah, Alif Syukri. Dik. Kaya tak dia? Dik, kereta dia ni, Dik. Kereta dia ni, Bentley dia pakai ni. Rolls-Royce lah. Oh, Rolls-Royce. Siapa yang pakai biasa kereta macam ni? Kaya. Sultan je dia. Sultan je. Okay, kaya dia. Okay, next. Apa dia? Haa, Rizky Nuriza. Betul, 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 betul lah. Ini Siti... Oh, okay. Pandang, pandang eh. Ini Siti Nuriza, pakcik dia. Kan? Bang. Kau yang ni pun tak kenal. Inilah kalau nak tahu apa nama... Awet Maimin. Apa dia? Abdul Maimin. Awet Maimin. Awet Maimin. Mana Maimin? Amboi Maimin. Kaya tu. Kan? Eh, Rufi. Kaya tu. Kau baru tak nak tu. Mamak belakang tu nak yang pergi jauh tu dia nak.
Okay. Dek. Kaya tak dia? Dia kaya sebab dia buat business. Asal cikgu ni? Asal cikgu ni? Dia cikgu bahasa Inggeris. Tapi ujian Allah bagi pada dia hebat. Tak sebab saya anak dia dua orang ke tiga orang mati kerana kebakaran. Hebat dia. Ujian Allah bagi pada dia hebat. Tapi biasanya Allah uji hebat ni, Allah nak bagi sesuatu bila dia redha dengan apa yang Allah uji. Okay, next. Cuba tengok gaji dia berapa tu? Gaji siapa ni? Entah, pakcik mana tu. Cuba tengok. CEO CMB berapa gaji dia? Sebulan? RM779,000. CEO Sandabi. Ha, baca sendirilah malah aku baca. Dah, bang. Bang. Nak tanyalah bang. Kalau dia bodoh, dia boleh dapat gaji macam tu tak? Itunya saya nak bagi tahu, bukan kita nak jealous gaji dia, tak. Nak bagi tahu kalau dia bodoh boleh dapat gaji macam tu, tak. Tak mimpi lah. Okay, next. Kita cakap lagi, kita tengok lagi. Bang, kalau ada bengkel macam ni best ke tak? Best. Best ha. Aku kalau ada macam ni aku nak. Ha. Kalau ada sesi minyak. Dia rich. Kalau ada sesi minyak macam ni best ke tak? Best. Kita cakap sikit bang. Sorry ya. Jangan kejap hati tau. Tak, dengar. Kalau kita ada sesi minyak macam ni best dik. Tapi jangan jadi macam Bangla kat dua orang lepas tu. Haa, kau gelak. Kau gelak. Tapi dia orang akan berjaya. Ni nak cakap ni, nak cakap ni dik. Supaya kau faham. Saya sebut daripada awal tadi, jangan sampai kita jadi hamba di negara sendiri. Bang. Kau sini botol lain kau tu. Kau pernah dengar cerita kena gigit telinga tak? Aku dah lama tak. Oi. Bising. Kau jangan sampai aku marah, aku ni garam. Yang marah-marah tu apa? Garam ni. Oh bukan garam. Habis aku pernah dengar cakap garam tu apa? Oh itu perencah. Lagi teruk. Garam tu masin lah untuk tak ada makanan. Tadi betul. Bang, dengan sini bang. Bang. Sonok-sonok juga. Ini nak cakap bang eh. Saya kadang-kadang sedih tau tak? Bila saya pergi sini ya. Terutama selagi Selangor KL nilai ni lebih kurang lah. Sebab nilai ni border kepada KL. Bang. Border kepada Selangor KL. Kau perasan tak sesi minyak? Bila kau lagi bayar kat kaunter tu, kat dalam kaunter tu siapa? Kalau Melayu alhamdulillah siapa? Bangla. Dengar ni cakap ni. Kau boleh senyum, kau boleh gelak. Tapi berapa ramai sekali kau pergi tengok sesi minyak. Minta maaf, saya bukan enda siapa-siapa tak. Saya nak bagi tahu cabaran kamu besar. Kat dalam kaunter yang aircon itu Bangla. Tapi kat luar, anak Melayu dan India, Cina tak ada. Mana maruah kau, dik? Kau jangan salahkan Bangla. Dik. Saya kadang-kadang beli di sesi minyak tu, ada peluang saya bersembang dengan apa Bangla yang jaga kat kaunter tu. Saya tanya, hello bro, kalau tak ada orang lah, kalau ada orang nanti kena pijak pula aku, betul tak? Eh bang, 3 hari dah menunggu ni, marah dia kat belakang. So, kebetulan orang tak ada sambil beli super ring tu. Aku suka super ring, betul tak? Kau tak payah, kau kecil lagi. Maka sambil beli super ring air tu, saya selalu sembang Bangla, hello bro, where you come from? I'm from Bangladesh. How many is ready ya bro? Oh sudah 3 tahun. You can speak boleh bro? Little bit sir. 3 tahun kat Malaysia. Jaga kaunter sambil dia punch lah makanan tu kan. Betul. Saya tanya bang dia. Saya, bro just want to know lah bro. Just want to know. What's your qualification? What's your qualification? Apa kelayakan akademik kamu? Kamu belajar sampai mana? Jangan terkejut Bangla terjawab. I'm degree holder sir. Ui. Saya ada ijazah sarjana muda. Sebab tu dia. Kau ingat toke sesi minyak tu nak bagi kat dia ke kalau dia bodoh? Tak. Takkan dia nak bagi? Malah dek, malah. Saya selalu jumpa yang kat luar anak orang kita kat dalam yang air con tu, bilik yang ada air con yang sejuk tu. Cuba kau aja. AIRCOND air con. Eh, cikgu ni. Ni, itu cerita Sabtu tentang Bangla. Saya ada 3 cerita tentang Bangla. Ni nak bagi tahu kamu. Yang kedua, ketika saya ceramah di salah satu sebuah kolej di Pucung.
Pocong Selangor. Kau pocong. Kau ni tidur mana? Kau tidur kat sekolah malam ni, kata tak? Kau tadi dah sebut ada satu. Aku tak tahu. Kau malam ni, kau malam ni nak bangun kencing, kau takut lah. Mulalah kerja kawan tu, temul aku. Okey dah, dah, dengan sini, dengan sini. Dah. Kan dah cuak, tarik balik. Okey, dek. Ketika saya ceramah di Pucung tu, salah sebuah college tu, dalam ruang besar ni, sedang saya ceramah tu, saya nampak seorang bangla dekat belakang. Bukan saya nampak lah, memang sepanjang program tu dia ada dekat belakang. Kadang-kadang dia jaga PA system, dia call sebuah college yang besar, bilik PA system ni di belakang. Saya dan ceramah, saya tengok ya bangla tu. Habis saya punya slot, saya pergi sembang dengan bangla tu. Saya pergi salam dia. Hello bro, where come from? I'm from Bangladesh. How many years already ya bro? Oh, just 3 months sir. Baru 3 bulan kat Malaysia ni. Oh yes, oh, what's your position here? Apa jawatan kamu di college ni? I'm looking for this hall sir. Dia jaga dewan tu. Dia tu langkat kursi, tu lah kemas dewan tu. Dewan besar lah. Saya tembang dia. Saya bukan pandai sangat English pun, tapi aku belasah je. Betul tak? Alah, setakat salah cakap bahasa English tak patah kaki pun. Betul tak? Betul tak? Cakap salah bahasa English tak jadi sawan pun. Betul? Okay. Saya cakap je. Saya tengok dia punya English very good. Saya tanya, bro, sorry bro, just want to know lah. What's your qualification? Apa kenaikan kamu? Dia jadi cleaner masa tu ni. Jaga dewan. I'm master degree accountancy, sir. Master dalam bidang account. Saya pegang tangan dia, saya bawa ke depan. Saya berceramah tu peserta student SPM. Sekolah buat program sewa dewan tersebut. Saya bawa ke depan, sorry ni aku nak tegur kau. Kau beragak dengan aku masa sembang tadi ceramah, ada yang main. Sebab kau rasa kau kaya, maklumlah yang datang hantar tu mak ayah ada bawa merch, ada bawa BM. Dia rasa dia kaya sangat dah. Dia tak sedar itu kekayaan mak ayah dia. Saya pegang dia, saya cakap, dik, ni, bang kau pernah dengar cerita kena gigit dengar tak? Cerita tu aku tak sampai daripada tadi lagi tak? Saya pegang tangan dia, saya beritahu, ni ada master dalam bidang account. Kamu tak tahu lagi mana masa depan kamu selepas ni. Kadang-kadang kita tak sedar ni. Kita rasa mak ayah kita kaya, kita akan kaya. Kita rasa mak ayah kita berjaya, kita akan berjaya. Sedangkan kita tak tahu lagi macam mana perjalanan hidup kita. Pernah tahu cerita Nabi Nuh? Tak. Anak dia naik kapal sama-sama dengan dia tak? Tak. Sedangkan dia Nabi. Sedangkan dia Nabi, anak dia pun tak naik kapal sama-sama dengan dia. Tenggelam dan mati. Memilih. Apatah lagi kita? Haa, boleh soal? Okey, bang. Ni, cerita ketiga tentang bangla. Ada masa 15 minit lagi. Okey. Ni, cerita ketiga tentang bangla. Saya bertugas di Balai Polis Sabah Jaya, mana satu siap roblok. Sekarang polis lah. Roblok malam tu. Sedang saya buat roblok tu, ada motor datang, lampu tak on. Aku tahan lah. Aku paling suka kalau dapat budak-budak. Kalau dapat macam ni, datang bawa motor tak ada lesen, memang lunyai lah, benanah lah aku punya telinga dapat dekat aku. Masa tu aku jadi polis kan. Aku tak gigit lah. Aku tak didik lah telinga dia. Oh, dia. Apa ya? Dia. Bang, tahan tepi. Saya tahan tepi je. I'm sorry sir. Boleh apa-apa lagi, I'm sorry. Kata, why? I'm sorry sir, I'm too late. Where you come from? I'm from office sir. Where you come from? I'm from office. Pukul 11 malam masih baru balik pada office. Saya tengok dia, are you Malaysian? No, I'm from Bangladesh, dia kata. Wah. Dia pun tunjuk dia punya kad, tapi lampu depan dia mati. Sebab tu aku tahan. Kan? Saya bertanya dia, why you so late? I'm sorry sir, I'm prepare one paperwork because tomorrow morning my boss want to present a big project for my company. What's your company? Dia kata. Kau faham ke tak faham, kau bapak faham je lah. Aku tak ada masa nak translate ni. Aku tanya, what's your company? TM sir. TM, saya berjaya, orang Bangla. Eh, where you study before? Saya tanya. Are you study from Bangladesh? No. I'm study in MMU, Multimedia University. Multimedia University ni, dek. Multimedia University ni ialah universiti bawah TM, kalau kau nak tahu. TM punya universiti. Kalau Uniten Bangi, universiti bawah TNB, Tenaga Nasional Berhad.
Dia, mak bapak dia ni petani dekat dekat Bangladesh, jual tanah. Dia belajar kat Malaysia daripada degree, lepas tu sambung master dekat Malaysia, dekat AMU. Habis saja AMU, terus TM ambil kerja dengan dia sebagai engineer. Wow. Bang, Bangla bang. Dan TM tu, saya tak boleh marah pada TM sebab TM syarikat korporat. Mesti dia nak ambil orang yang terbaik untuk jaga company dia. Memang betul lah, aku setelah malam balik kerja. Naik motor EFI buruk, adik. Dia tak belagak macam kita pun. Kita dapat motor sebiji yang bapak beli, yang tayar belakang pun bergoyang, itu pun dah belagak. Exhaust yang elok-elok, exhaust yang elok-elok, kita ada masalah pendengaran. Exhaust yang elok, kita ada masalah pendengaran. Kita tukar supaya jadi kuat. Ini ada masalah pendengaran. Nanti kalau naik basikal, naik motor, tak dengar, tapi jadi sawan. Dik, nak cerita Bangla. Saya kata, ya Allah, saya tak marah dia, selama saya sembang dengan dia. Sampai polis heran. Polis yang heran lah. Tapi dia ada lesen apa semua, aku lepas lah dia. Kan? Tapi budak-budak sekolah kalau dapat dengan aku jarang je aku saman. Aku tak saman. Tapi benanah lah aku punya telinga. Nyampuk je dia punya kerja. Kau pernah dengar cerita kena gigit telinga tak? Aduh, ayah. Okay, Dik. Dah. Masa ada 10 minit lagi. Apa dia? Apa dia? Oh, bukan. Selepas. Apa? Oh, sebelah. Salahnya. Oh, banyak betul salah yang ini. Minta maaf lah. Okey, Dek. Ada bengkel motor macam ni? Okey. Tapi biarlah satu hari nanti kita jadi tokek, betul? Ada kerja macam ni pun okey. Dek, pakcik ni, kenapa dia jual sayur? Di usia tua dia, kalau diberi pilihan dia nak jual, kan ada berada kat rumah? Nengah, tapi kenapa dia jual juga? Sebab tak ada pilihan, Dek. Okay, next. Tengok. Dek, nak cerita, Dek. Dek, dengar. Jual ikan ni bagus. Tapi takkan di usia 50 tahun nak jual ikan juga. Sekurangnya ketika kita usia 40-50 tahun, kita jadi tokek. Kita ada satu kedai sebiji, malam-malam 4 lori keluar. Pergi ke 4 pasar malam berbeza. Kita jadi tokek aje. Kita dah berbual calculation sebab apa? Kita pernah jadi pekerja bawah. Kita tahu kalau ikan sebanyak ni, kalau habis jualan, sale-nya RM5,000. Contoh. Kalau kau ada 4 pasar malam, satu malam, kau sale satu pasar malam, sale-nya RM5,000. Kau dah dapat RM20,000 satu malam. Tolak modal, siap-siap bersih kau RM3,000-4,000. Dek. Sorry bang, saya minta maaf. Bukan saya ini kerja pakcik ni. Kerja dia sangat mulia, betul tak betul? Kerja dia sangat mulia. Tapi Dek, kalau dengar. Tapi kalau kamu, kalau boleh, janganlah kerja ni. Penat, Dek. Aku tahulah macam mana security sekolah aku. Kerjanya 12 jam sehari dan tak ada cuti. Kalau dia cuti, dia terpaksa kena cari ganti. Kalau tak ada pengganti, dia kena potong gaji. Orang raya, dia kerja. Kerja 7 hari seminggu, Dek. Termasuk Sabtu Ahad. Penat. Tapi tak ada pilihan. Macam mana? Tak apalah. Dia kerja ni mulia. Gajinya bagus, alhamdulillah. Tapi kita kalau ada pilihan, cari kerja lain. Faham ke tak? Okay, Dek. Next. Pakcik ni, kenapa dia kerja? Sebab ada anak sebelah dia tu, dia perlu besarkan. Bang. Sorry, bang. Ayah kau penat kerja Brian Catering tu. Tapi kenapa dia kerja? Sebab dia fikir kau lah. Nak cari duit dengan kau, bang. Okay, next. Bang. Kau gelak kat dia, bang. Dia tu, bang. Dengar. Kalau dia ada pilihan lain, dia nak tak kerja ni? Sedih kadang-kadang kita di pukul 12:30 hari, tengah panas-panas. Kita bawa kereta aircon, sebelah tu tengah mesin rumput. Ya Allah, sedihnya tengok. Tapi kenapa dia kerja juga? Ada pilihan. Untuk mencari. Dek, inilah kerja ayah saya. Saya beri tepuk hormat ya. Hebat dia. Dia bekerja siang dan malam. Ayah saya ni memang very hardworking. Siang dia norek getah, petang dia buat kebun dan sampai malam dia buat kebun. Alhamdulillah lah. Sekarang ni kami ada 11 ekar kebun durian yang ayah saya punya. Memang anak-anak mewah lah, alhamdulillah. Musim durian anak-anak cukup mewah. Okay, next. Kerja yang mulia, betul? Tapi kalau ada pilihan lain, kita kerja lain. Betul tak, betul? Okay, next. Tak apa, bang. Apa? Tak sempat lah kot. Okay, next. Next. Dek. Next. Kalau ada rumah macam ni, best ke tak? Rumah macam ni? Macam ni? Macam ni? Best! Apartment! Macam ni? Dek.
Dengar cakap. Pak cik ni kalau ada pilihan, dia nak tak duduk rumah macam ni? Dia mungkin Allah uji dia, dan kebetulan anak-anak dia juga gagal hidup. Sedih tak dia? Sedih. Ni Malaysia ni, dek. Ni. Tu Harian Metro. Plate number J. Malaysia. Dah. J tu. Oh, benar Malaysia kat atas. Negara kita tu, dek. Dek, kalau dia boleh pilihan, dia duduk tak rumah macam ni dia? Tak nak. Dek, tengok tu, dek. Ni. Ada tilam tak? Ada tilam tak dia tidur tu? Tu bantal buruk tu pilih ke? Tu tengok lukisan dia, tengok. Dek, dek. Dia lukis rumah cantik. Dek, kalau boleh, dua anak ini naknya duduk rumah yang selesa. Tapi ayah dia tak mampu. Itu je yang mampu ayah dia baca. Dah dengar, dek? Kamu juga satu hari nanti akan jadi ayah. Kamu nak tengok hidup anak kamu macam ni? Usaha betul-betul, dek. Usaha betul-betul. Next. Bendera negara apa tu? Malaysia. Duduk kat mana tu? Malaysia. Dah duduk kat mana tu? Bawah jambatan. Bawah jambatan ni, dek. Ni. Sebelah ni ada dua orang lelaki. Ni. Sebelah ni perempuan dengan anak kecil. Alah. Saya minta maaf kalau saya ingat masa sikit, Ustaz. Dek. Dia cerita, dek. Tak jauh pun berlaku. Kat Sepang je. Saya tadi, saya kalau sampai perasan Kota Warisan, pernah lalu Kota Warisan? Okey, kalau daripada simpang, daripada sini, kita lepas Salat Tinggi, betul? Lepas Salat Tinggi, depan sebelah kiri, kita ada share, ada Petron, ada share, betul? Kita pergi depan lagi, kita jumpa sempat tiga, ke kanan Kota Warisan, betul? Kota Warisan Putu Jaya, betul? Kita lepas sikit simpang, tidak ada bangunan belah kanan. Bangunan tinggal belah kanan, warna putih tu. Depan sikit lagi, kita pergi airport lah. Bangunan selepas simpang Kota Warisan, simpang macam ni, sini nak pergi Kota Warisan Putu Jaya, depan simpang sikit ada bangunan tinggal belah kanan. Saya lalu situ, dek, saya nampak ada kain dan saya tengok ada budak lagi. Saya duduk Kota Warisan, saya kata, rumah ni rumah tinggal ni, bangunan tinggal ni, macam mana boleh ada orang? Saya cuba nak masuk, kebetulan masa tu saya bawa kereta, tak boleh masuk. Saya balik rumah, tinggal kereta sampai ahlak. Saya kebetulan ada helak sedikit lah. Saya masuk off-road tu, jalan-jalan kecil tu masuk. Sampai-sampai kat dalam tu, dek. Tanpa sedar, keluar air mata seorang ayah. Bila saya tengok, ada seorang ibu tunggal bersama dengan empat orang anaknya. Dua orang anak yang dah sekolah menengah, dua orang lagi masih kecil sekolah rendah. Tak ada bekalan elektrik, tak ada bekalan air. Saya pegang gosok kepala anak tu, budak sekolah rendah. Saya gosok kepala dia keras. Rambut dia. Kenapa dia? Sebab dia hanya mandi air longkang. Air tidak ada satu bekas takungan. Saya tak ambil gambar masa tu sebab saya tak berhati. Lama ni cerita ni. Ada satu lubang penuh dengan daun. Air warna kuning. Dia mandi air tu, Ustaz. Kenapa dia? Sebab dia tak ada pilihan hidup. Bukan orang jauh, orang banting dia, Ustaz. Dia orang banting. Dia berpisah dengan suami dia, dia dihalau oleh keluarga dia. Sedih. Kalau dia nak tak hidup macam tu? Saya nangis, dia. Saya nangis sebab saya tinggal anak-anak saya. Saya tak sanggup nak tengok anak saya hidup macam tu. Saya balik, beli makanan, masuk dalam beg, beli makanan, pergi hantar kat dia. Dia pula menangis. Ya Allah, terima kasih, cik. Terima kasih, cik. Lepas tu saya kumpul maklumat pada kawan-kawan dan maklum pada Lembaga Zakat Selangor. Akhirnya Lembaga Zakat Selangor pergi ambil dan letak sewakan rumah untuk dia. Ustaz. Itu dia. Satu lagi. Kalau siapa pernah follow, saya ada Facebook. Saya sebenarnya ada presiden NGO. Saya ada NGO sendiri. Di Sabah Bernam. Seorang ibu tunggal juga. Anak masih kecil nak kerja tak boleh sebab ada anak. Motor tak ada, kereta tak ada, duduk rumah yang zakat bayar je. Peti ais tak ada, TV tak ada, semua tak ada kat rumah. Hanya ada dapur dengan dapur gas je. Susahnya kehidupan orang, dek. Kita tak tahu apa yang Allah nak tentukan untuk kita lepas ni, betul? Tapi tugas kita ialah berusaha. Sebab Allah bagi tahu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Upah dia ni. Upah. Okay, dek. Tengok kesiannya. Duduk bawah jabatan. Tengok ni kutip. Apa? Bagai-bagai terpakai. Tengok adik ni. Ya Allah Akbar. Dia seronok lah. Nampak macam seronok. Tapi bila dia makin hari makin membesar, dia akan rasa lah.
Dia tak hidup seperti anak orang lain. Syurga kami di bawah jambatan. Tengok mandi air apa tadi? Ni. Mandi air apa ni? Longkang. Dekat mana ni? Kuala Lumpur. Tengok tidur tak apa sini. Malam-malam tidur tak apa. Hanya lapik canvas ni. Kita jangan seronok sangat hidup kita. Kita tahu apa ujian Allah nak bagi pada kita sekali nanti. Sebab tu saya cakap jangan sampai kita merempat di negara sendiri. Ini negara kita lah ini dia. Tengok pakcik ni. Kau ingat dia seronok duduk jawatan? Kenapa duduk? Sebab dia tak ada pilih mak. Dik, kau bayanglah dik kalau ditakdirkan kita gagal dalam hidup. Agak-agak kita boleh jaga wayar kita tak? Nak jaga diri sendiri belum tentu. Sewa rumah dah berapa sekarang? Belum lagi minyak kereta, bil elektrik, bil air, bil handphone. Okay, masa depan kamu yang sangat mencabar. Sementara kita ada peluang, Allah bagi kita akal, kita fikir. Allah bagi peluang untuk kita fikir, fikir betul-betul untuk masa depan. Kita berjaya atau gagal, Allah bagi peluang untuk kita merancang. Betul tak betul? Saya Mak Fazil Abdul Manaf mendoakan anak-anak depan saya satu hari nanti jadi manusia yang hebat yang berjaya, insya-Allah satu hari nanti. Insya-Allah. Saya cukup yakin. Jadi orang lain kalau boleh kita ajak bersama dengan kita, alhamdulillah. Tapi kalau dia nak ajak kita buat benda yang tak elok, kau lantaklah kau. Kau nak buat itu kau punya hal. Aku tak akan buat. Biar kita ada akal, kita boleh fikir, kita fikir. Jelas adik-adik? Jelas. All the best. Moga-moga anak-anak berjaya dalam hidup, insyaAllah. Okay? Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita kamen. Itu kita macam ni je. Okay. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Okay, semua sekali.